nanya tadi Ustaz sebut tentang nisfu Sya'ban. Ada beberapa orang juga yang berpendapat bahwa nisfu Sya'ban itu nggak ada, nggak perlu disiarkan ya dan segala macam atau dilaksanakan ibadah khusus. Nah menurut Ustaz itu gimana? Itu mazhab apa? Gitu, Ustaz. Dan bagaimana sebenarnya Imam Syafi'i memandang itu? Baik. Pertama, sumber agama kita Al-Quran. Kalau enggak ada dalam Al-Quran, lihat dalam hadis. Kalau enggak ada dalam hadis, ijma' ulama, konsensus, kesepakatan. Kalau enggak ada dalam ijma', lihat dalam qiyas, analogi. Berapa sumber pengambilan hukum? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu dzara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Tapi yang disepakati 4 mazhab, 4. Quran, hadis, ijma', qiyas. Nah, malam nisfu Sya'ban itu ada enggak dalam Quran? Ya ayyuhalladzina amanu akrimun nisfa min Sya'ban. Enggak ada. Dalam hadis ada. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Siapa yang berdoa pada malam itu, diampunkan Allah segala dosanya, dikabulkan Allah segala doanya. Illa, kecuali orang dua. Musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Oh musahin, orang yang belum berdamai di antara saudaranya. Hadisnya sahih apa enggak sahih? Hadis ini sahih menurut Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadisun sahih, diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, hadisnya umum bahwa malam nisfu Sya'ban itu ada. Sekarang pertanyaannya, apakah kalangan salaf? Salaf itu 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad abadku, abad pertama. Tsumma alladzina yalunahum, abad kedua. Tsumma alladzina yalunahum, abad ketiga. 3 abad pertama ini disebut dengan salaf. Sedangkan abad keempat, kelima, keenam disebut dengan khalaf. Apakah kalangan salaf ada menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Ya. Di mana kami bisa lihat kitabnya? Al-Mawahib Al-Ladunniyah. Nama kitabnya Al-Mawahib Al-Ladunniyah, ditulis oleh Imam Al-Qastullani. Di situ dia sebutkan ada kalangan tabi'in. Nabi, sahabat, tabi'in, kalangan tabi'in. Namanya siapa? Makhul. Siapa lagi? Khalid bin Ma'dan. Kalangan tabi'in di negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina. Kalangan tabi'in di negeri Syam merayakan malam nisfu Sya'ban dengan solat sunat, dengan memperbanyak zikir dan doa, dan mereka datang ke masjid dengan 3. Pertama, memakai jubah kebesaran, pakai jubah. Siapa yang punya jubah, bawa pada malam nisfu Sya'ban, pergi ke masjid. Kemudian yaktahilun, pakai celak. Sebelum berangkat ke masjid, pakai celak. Lalu kemudian mereka buat bukhur. Bukhur itu asap kayu gaharu, asap. Bukan asap menyan manggil jin hantu jembalang tanah. Maka di masjid-masjid dihidupkan asap kayu gaharu. Lalu kemudian ulama-ulama kalangan tabi'in memakai jubah kebesaran, pakai sorban. Lalu kemudian mereka pun menghidupkan malam itu di negeri Syam. Adapun di kota Makkah, Madinah, mereka tidak melakukan itu. Jadi antara sesama salaf pun ikhtilaf. Jadi kalau ada orang mengatakan sekarang salaf enggak ada ikhtilaf, siapa bilang salaf enggak ada ikhtilaf? Salaf negeri Syam ramai-ramai menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Sedangkan salaf Makkah Madinah, malam nisfu Sya'ban dihidupkan di rumah masing-masing. Kenapa berbeda? Saya lama menganalisa, mencari jawaban. Kenapa berbeda? Ternyata salaf negeri Syam, mereka bertetangga dengan Romawi. Sedangkan orang Makkah Madinah enggak punya tetangga kafir, enggak perlu menunjukkan syiar. Sedangkan orang Islam perlu menunjukkan syiar. Show force, show, tunjukkan force, kekuatan. Maka pada malam itu ramai berzikir, berdoa. Astaghfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Orang-orang yang mau mendirikan tempat ibadah yang belum dapat izin, yang selama ini dia ngelihat, oh, orang Islam itu dikit, ternyata malam itu dia lihat ramai, hebat umat Islam. Ini adalah syiar, malam nisfu Sya'ban adalah syiar. Tapi Nabi enggak nyebutkan ibadahnya apa. Memperbanyak solat-solat sunat, solat sunat wudu, solat sunat tasbih, solat sunat hajat, solat sunat taubat, solat sunat mutlak, solat sunat tahajud, solat sunat witir. Bagus. Saya enggak kuat lagi solat sunat, Pak Ustaz. Saya mau baca Quran. Baca Quran sebanyak-banyaknya.
Baca Quran pun enggak kuat, Pak Ustaz. Gimana lagi? Duduk. Apa? Zikir. Pejam mata, zikir. Zikir pun enggak kuat, Pak Ustaz. Mati aja. Zikir kok enggak kuat. Itu mobil sudah banyak betul berzikir. Kijang Innova berzikir, Avanza berzikir, Terano berzikir, Pajero Sport berzikir. Kok mobil berzikir? Itu tasbih yang nyangkut di kaca spion. Cabut mobil, kamu sudah berzikir 11 bulan ya. Malam nisfu Sya'ban gantian dong kita yang berzikir. Ini setiap kali pergi umroh beli tasbih sangkutin. Sangkutin, enggak pernah dia berzikir. Jangan seperti jamaah umroh, lebih lama milih tasbih daripada bertasbih. Milih tasbihnya lama, bertasbihnya sekali putih 5. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu terlalu pelan. Yang sedanglah subhanallah 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 subhanallah. Subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, istighfar 1000, selawat 1000. Apa dalilnya zikir 1000? Mana dalilnya? Abu Hurairah sebelum tidur malam bertasbih 1000 kali. Gimana cara zikir? Buka kitab Syiar A'lam An-Nubala. Dalam biografi Abu Hurairah ditulis oleh Imam Az-Zahabi, sebelum tidur malam bertasbih 1000 kali. Jadi kalau orang 100, masya Allah, berzikir pakai tasbih bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Mana dalilnya? Abu Hurairah berzikir menggunakan alfu uqdah, disimpul 1000 simpul tali. Tali disimpul. Karena kalau zikir pakai tangan paling kuat cuma 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Paling banyak zikir pakai tangan 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka berzikir pakai tasbih ini sekali petik, oh, di ujungnya ada 10 mata, satu kali putar 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Habis itu ganti, subhanallah 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, selawat 1000, istighfar 1000. Memperbanyak zikir. Abu Hurairah tasbihnya berapa banyak? Alfu uqdah 1000 simpul tali. Maka ibu-ibu yang enggak punya tasbih 1000 simpul, pulang dari sini ambil tali jemuran, ikat 1000 simpul. Subhanallah, subhanallah. Atau yang bagi yang enggak mau pakai tasbih, enggak mau pakai tasbih, beli tasbih digital yang pasang di sini. Subhanallah, 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 subhanallah. Berapa? Baru 100. 200. Setelah sampai 1000 cukup. Setelah sampai 1000 cukup. Ini sekarang banyak orang setelah sampai 1000 dipoto. Alhamdulillah udah 1000. Bagi yang suka tolong like and share. Amin, 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 amin. Jangan. Ngingetin teman jamaah boleh. Hai teman-teman, hai brother in Islam, kita besok malam nisfu Sya'ban. Ayo berzikir, ayo sholat sunat, ayo hidupkan malam dengan doa. Bagus. Tapi ketika menceritakan amal, jangan kita terjebak riya. Ingatkan temanmu, ingatkan saudaramu. Jadilah engkau sebagai army cyber. Engkau adalah tentara-tentara jundullah yang akan menolong agama Allah dengan 2 giga. Wallahu a'lam bishawab.